kita gagal menyempurnakan peluang-peluang pada separuh masa kedua. Perkara seperti ini tidak boleh berulang. Ya, tiga mata yang penting di mana kita bermain dengan agak baik pada separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua, tetapi kita gagal menyempurnakan peluang-peluang pada separuh masa kedua di mana selepas itu kita leka dan kita dibolosi. Namun kita berjaya mempertahankan gol kita sehingga minit terakhir, tetapi perkara seperti ini tidak boleh berulang di mana kita bermain di tempat lawan dan apabila pasukan lawan mendapatkan gol pertama dan juga dah tentu akan memberi tekanan pada setiap pasukan. Namun seperti saya katakan, kita berjaya mengekang asakan daripada pasukan Penang. Tidak, saya tidak pentingkan gol. Yang penting untuk kemenangan, tiga mata lebih penting daripada saya, daripada apa yang saya fikirkan tentang jumlah gol. Okay, jadi malam ini pemain yang baik, bagaimana coach? Adakah dia akan dimainkan lagi seperti ini? Daripada mana? Harimau Melayu. Harimau Melayu. Ya, Gary dah bermain banyak perlawanan. Dan saya harap beliau kekal dengan prestasi yang ditunjukkan. Tetapi kita mempunyai banyak perlawanan selepas ini di mana saya harus memikirkan faktor keletihan, kecederaan, di mana kita perlu rotate para pemain selepas ini. Ya, itu akan menjadi perlawanan ketiga kita di tempat lawan. Sebelum ini kita melancung ke Selangor, selepas tu melancung ke Penang dan selepas tu ke Kuching. Ya, jadi itu memberikan satu perjalanan yang amat jauh untuk kita, terutama terbang ke sini, terbang ke sana. Bukan itu saja, tetapi perbelanjaan juga. Dan yang penting saya harus lihat daripada segi faktor keletihan para pemain, kecegasan pemain, di mana ini penting untuk saya menyenaraikan pemain-pemain yang cukup cergas apabila bermain di Kuching, di mana kita tahu bermain di Kuching bukan satu perkara mudah dan kita perlu memastikan kita berada dalam landasan yang betul.